jangan sampai menjadi budaknya hawa nafsu. Jadikan hawa nafsu budaknya sampai. Jangan dituruti. Makanya adanya ilmu ini hudan linnas wa bayyanatan minal huda wal furqan. Al-Qur'an yang diturunkan Allah Ta'ala untuk menjadi petunjuk dan menjelaskan petunjuk itu sendiri. Dan ilmu semuanya ini diambil intisarinya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikuti. Kalau ada bisikan-bisikan begitu, lindungi kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Palingkan muka sampai. Paham ya? Karena Alhamdulillahirrahmanirrahim, makan-makan. Astagfirullah. Ref di bawah. Kayak bajingan. Mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Jangan sampai turunin harta yang lain. Mari sudah. Astagfirullah. Gitu. Jangan sampai nurutin. Karena nafsu itu kalau sampai nurutin tidak sekali. Dia membisikkan sama-sama, tidak sekali aja itu. Bu nafsu lah. Di dalamnya itu pointer sampai ada setan dan segala macam sampai. Nafsu itu tidak beda seperti anak kecil yang menyusui kata seluruh dan manusia. Anak kecil itu kalau tidak disapi umur 2 tahun ya terus. Makanya seumuran-umuran aktor itu nyosok terus ya. Yaitu karena disapi umur 2 tahun dipisahkan walaupun anak kecil itu menangis, pada akhirnya dia akan menjadi manusia yang mandiri. Nafsu seperti itu kalau sampai turutin terus, setelah itu ada lagi, terus setelah itu ada, tidak akan pernah berhenti kecuali malaikat Israel datang sama-sama. Selesai sudah. Hanya yuk sebelum terlambat kembali kepada Allah. Ampun kepada Allah. La ilaha